Bayangkara FC melakukan hajat besar pasca berhasil menjadi kampiun Liga 1 2017. Atas hasil tersebut, tim berjuluk The Guardian ini pun mendapat sambutan hangat dari Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Pasukan Simon McManamy ini pun diarak dari Mabes Polri menuju lapangan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pasukan Bayangkara FC ini diarak menuju lapangan PTIK sekaligus sebagai peresmian lapangan PTIK menjadi lapangan Bayangkara FC. Tak hanya menganugerahkan prestasi kepada seluruh pemain, pelatih juga jajaran, baik tim sepak bola Bayangkara FC maupun tim voli putra Bayangkara Samator dan tim voli putri PGN Popsivo Polwan dalam acara awarding Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian juga meresmikan lapangan sepak bola Stadion PTIK di Gedung Auditorium PTIK Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Main juga bagus buat kita, jadi akhirnya bisa menjadi juara satu, Liga satu, Liga utama. Ini saya kira sangat membanggakan bagi Polri. Dan sebagian besar pemain juga anggota Polri. Lapangan sepak bola PTIK kini mempunyai wajah baru, terutama dari rumput yang menggunakan rumput alami yang terlihat tampak hijau merata dengan balutan tepian garis putih yang masih mencolok. Rencananya nanti lapangan tersebut akan digunakan sebagai home base Bayangkara FC, baik untuk latihan ataupun untuk pertandingan. Stadion PTIK tersebut memiliki satu tribun yang hanya bisa menampung sekitar 500 penonton. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.